Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan Partai Gerindra hanya kebagian sedikit kursi menteri dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto. Dasko mengaku belum mengetahui posisi apa saja yang akan diisi kader Gerindra karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Ditemui usai pertemuan antar partai koalisi pendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Senayan, Jakarta, Senin siang, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan saat ini Prabowo Subianto sedang berkonsentrasi menuntaskan jumlah kementerian dan nomenklatur. Selain itu juga fokus pada penentuan kriteria sosok yang akan mengisi kabinet yang akan dipimpinnya. Menurut Wakil Ketua DPR ini, saat ini dirinya hanya mengetahui siapa saja sosok dari partainya yang akan mengisi kursi kabinet. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana, karena itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Dari Gerindra, ada nama-namanya nggak, Bang? Ya, kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Berapa banyak? Ada berapa dari Gerindra? Ya, dari Gerindra sedikit lah, sedikit nggak banyak. Dari sedikitnya aja. Tapi ya kan itu dinamis, masih dalam apa namanya penggodokan. Sehingga.